Kembali di Metro Sport pemirsa, pasangan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti dipastikan lolos ke turnamen BWF World Tour Finals 2022 setelah ganda asal Jepang, Nami Matsuyama Chiharu Shida mengundurkan diri. Kepastian ini membuat Indonesia memiliki wakil di seluruh nomor yang dipertandingkan. Pasangan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia dipastikan lolos secara dramatis ke turnamen tutup tahun BWF World Tour Finals 2022 yang akan berlangsung di Bangkok, Thailand 7 hingga 11 Desember 2022. Pasangan Apri Siti Fadia lolos setelah ganda asal Jepang, Nami Matsuyama Chiharu Shida mengundurkan diri. Diperkirakan cederanya Nami Matsuyama menjadi alasan mundurnya pasangan asal Jepang itu. Situasi ini membuat Indonesia mengirimkan 7 wakil di kejuaraan bergengsi tersebut. Wakil-wakil Indonesia pun ada di seluruh nomor yang dipertandingkan. Di tunggal putra ada Anthony Ginting dan Jonathan Christie. Sementara ganda putra ada pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan Hendra Setiawan Muhammad Aksan. Di tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung dengan pasangan Apriani Siti Fadia di ganda putri. Sedangkan di ganda campuran ada pasangan Rino Frivaldi, Pitha Haningtyas Mentari.